Oke Lur, ini yang patah yang enggak jadi kemarin Lur ya, yang mau dibikin pedang-pedang model kayak punyanya Kang Ali tapi patah duluan. Ini sisanya saya mau saya bikin pisau Lur, pisau sembelih. Ya mungkin bisa-bisa krocokan gitu loh Lur, bisa-bisa khas Madura. Nanti kita lihat aja Lur jadinya kayak apa yuk. Simak terus. Kita masukkan Lur ke api yang menyala-nyala. Au, au, panas. Nah, kita biarkan dulu saja nak sampai membara. Nanti judulnya jangan membuat pisau jengkel lagi ya Lur ya. Kita bikin pisau yang indah berbahan baku dari cakra motor kuno. Oke Lur, kita tunggu Lur sampai membara dulu Lur, baru kita tempa kembali. Oke, simak terus Lur. Nah ini bacanya Lur ya, cakram memang sih, tapi nggak tahu punyanya apa ini ya, yang pasti tak cakramnya motor apa nggak tahu.
Ini yang luar biasanya, Lur. Kekerasannya hampir sama kayak baca boler. Bahkan sampean tahu sendiri. Percikan apinya sangat sedikit, kuarasnya minta ampun, Lur. Saya biasanya kalau bikin cakram itu enggak sampai kayak gini. Ini digerenda sampai berkali-kali itu enggak bisa termakan sampai banyak gitu, Lur. Ini saya prosesnya sampai berjam-jam tadi untuk gerindanya. Ada mungkin lebih dari 2 jam. Makanya kok kemarin sampai patah itu mungkin kemungkinan itu, Lur. Biasanya kalau setahu saya sih, cakram itu enggak sebagus. Bacanya enggak sebagus, enggak lebih bagus dari pir lah. Kecuali yang tebel itu juga bagus itu. Nah, kali ini kan yang tipis, yang jenis RX100, Lur. Atau punya RX atau jenis RX series itu, Lur. Yang ini yang hasil potongannya. Enggak tahu ini punyanya motor apa. Oke, Lur, lanjut, Lur, ya. Oke, Lur, sekarang ke proses penyepuan. Lur, jepitnya hilang. Aduh, jepit di sini. Oke, Lur, ini. Nah, ini kita pakai karanya, kita pakai kuningan, Lur, ya. Biar semakin mantap nih untuk tampilannya. Lanjut, Lur.
Oke, alhamdulillah Nur, akhirnya selesai pisaunya. Ini pisau krocokan jumbo Nur, bahan full cakram, kayu sono kling, kara kuningan, mantap ini Nur. Ketebalan ini sekitar 4 mili Nur ya. Ini khusus untuk sembeli aja Nur, karena memang bajanya apa cakramnya memang lain daripada yang cakram biasanya Lur. Gak ngerti apa motornya merek apa, yang pasti kemarin saya dapat seperti itu, dan kekerasannya memang luar biasa Lur. Ini kita tes untuk ketajamannya Lur ya. Ini kertasnya tuh agak ayam kertasnya Lur, agak anu. Sangat pewacem banget ini, cocok untuk sembelih ini Lur. Oke Lur ya, cool. Tajamnya mantap. Rontok semua, mulus nih Lur. Saking tajamnya. Ini penampakan dari dekatnya Lur ya. Kondisinya hujan Lur. Mendung banget. Ini rintik-rintik baru aja terang hujannya. Oh, mantap ini Lur. Cocok untuk sembelih aja Lur ya. Oke Lur, gitu aja ya. Jangan lupa subscribe-nya Lur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.